my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudah buka dan tengok video ni. Okay, so for today, kita orang tak buat video makan-makan. Kita orang nak buat challenge eh? Ke game? Satu, game. Macam satu permainan macam tu. Tak tahu aku nak explain macam mana. So, sekarang kita akan main satu permainan zaman-zaman dahulu kala. Iaitu strobelon. Yang macam ni. Betul lah, straw balloon kan? Sebab dia pakai straw. Macam balloon plastik lah. Dia punya plastik lah. Best. Macam ni. So, kita akan lawan siapa yang paling terrible main balloon ni. Siapa yang gempak, dia paling banyak. Lepas tu tak pecah, tak apa. Dia akan dapat hadiah. Ni sarang head bagi ya. Bagi alien. Korang pernah tengok tak cerita alien tu yang kepala dia tiga tu? Siren head tu kan. Yang panjang yang tinggi itulah tu. Kita akan main satu permainan Tetro Balloon ni. So kita akan tengok siapa yang paling terror main benda lah ni. Betul. Dia akan mendapatkan egg giant dengan kotak mainan macam itulah. Siapa yang gempak dia akan dapat hadiah lah. So, tanpa tunggu lama, mulalah kita main. Sebelum tu pada korang yang baru masuk YouTube channel Tatu, jangan lupa untuk cepatlah Caca. Like, comment, share dekat. Kuatlah, kenapa? Like, comment, share dekat kanan je bawah. Takut share daripada head. Okay guys, pada yang belum subscribe tu, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe and on notification korang, supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Okay, teman-teman, jom kita mula. Okay, so dalam game ni, Faris geng dengan Aiman, Ita geng dengan Caca. So kita akan tengok siapa yang menang. Mama buka kamera ni. Sabar. Gunting mana? Gunting tak payah. Kita sanggih, kita koyakkan je hujung ni. Koyak je, tak payah. Mana sanggih? Koyakkan je. Allah, siapa lah yang nyanyi tu bangga merindu. Suaranya mantu. Mama tolong lah. Okay guys. Mama tolong lah. Mereka nak tiup. Nanti. Lah, kau punya. Okey, jom. Tunggulah. Adik Faris pandai tak tiup? Entah. Masu buat ya, biar kita menang, okey? Kasih semangat. Kau kecil, aku usah. Kita akan try dalam berapa game saja tau. Lepas tu kita akan nilai siapa pemenang. Kita kena buat dalam balloon tu, kita kena buat 5. Lepas tu kita kena campurkan. Dia kena gabungkan. Sekejap aku tu nanti tu. Kita kena tiup 5 balloon ni. Lepas tu gabungkan. Siapa yang tak bocor, siapa yang lempak kemas, dia akan menang lah. Okey, aku dah dapat satu. Mana rongga ni? Oh, Caca dapat dua. Yeay! Kalah. Okey, kita gabungkan. Masuk. Dah dua. Macam monyet. Bagilah bawah. Sabar dulu. Kita nak kena kumpul. Lepas tu kita akan nilai siapa pemenang. Faris, Mak. Cuba buat untuk dia satu. Sekejap Mama buat untuk Faris lah. Buat. Okay. Mak, tolong dia kata punya. Alamak, dia punya. Lezak. Lagi besar daripada kita, weh. Kita dah kira kalah kalau macam tu. Seorang yang menilai. Kita tak boleh main tipu. Ya. Tipu. Kita akan 1-0 sebab Caca pergi rosakkan balon orang. Sekarang ni yang menang Pak Su. Sebab kau pergi rosakkan dia punya. Kita menang, dek. Kita buatkan yang adik ya. Kita tak boleh main tipu macam tu. Tolong ni. Kalau ada orang menang macam ni. 1-0. Kita buatkan yang adik ya. Ish. Dia orang menang macam ni. Kau pergi rosakkan orang punya balon. Kenapa?
Alah, Caca pergi rosakkan balon diorang. Dah markah kita kena tolak. Senang dek, kita dapat hadiah nanti. Dah, diorang dah satu, kita kosong. Salah engkau, saya dah sampai ganggu. Benci aku main dengan Iman tu. Okay. Nah. Jap. Bukan sedut, sirup. Lagi 2x5 sirup lah apalah. Tiup. Tiup. Apa kau orang ni bahasa Malaysia, bahasa Melayu pun kurang fasih. Kau orang belajar apa kat sekolah ni ha? Belajar apa kau kat sekolah? Hai, ha? Ya ampun kau jangan makan ya ampun. Kau tolong buka sini, tahu. Duh, macam mana ni? Kalau kalah tak dapat mainan lah aku ni dah kalau macam ni ni. Jangan ambil yang baru-baru je, yang lama-lama tu gunakan je. Allah! Kau tengok Faris sampai berlohir macam hingoi ni. Kau tiup ke kau buat apa Faris? Bukan ni tiup. Eh jangan pakai yang besar. Besar ni last. Akan menangkan Des. Aku dah. Adik Faris jam. Kita akan menangkan ya. Kita akan dapat hadiah Adik Faris. Adik Faris jam. Biar Pak Su buat demi Adik Faris. Okey? Aku. Okey. Oh, bucu mana ni? Aku dah dapatkan 3. Oh. Dah. Okey, ni kita guna yang warna biru pula. Kita guna yang besar guys. Cepat-cepat masa kita berlalu. Janganlah tunggu-tunggu guna ni. Masa kita berlalu cepat. Alamak. Oh, dia pun lagi besar. Alamak. Jangan. Cara dia buka di ujung-ujung guys. Dia besarnya. Kalau kau yang tiup ni kau kalah. Betul ni mati hati. Ha. Bawa sekali. Bawa kau buka. Ah tu senang. Tu cara yang mudah lah untuk membukanya ya. Jangan pakai lain-lain susah. Itu benda satu yang besar. Ui, nampaknya kali dekat sini nampak macam bosannya. Bosannya kenapa kena buat macam tu ya? Bantai lah. Rasanya apa? Rasanya mantap. Kasih boleh-boleh. Tak. Okay. Aku tak tahulah kalau Pak Sui menang memang kita tak dapat hadiah lah. Jangan pegang kuat-kuat, jangan pegang kuat-kuat. Aja tak sini aku menang. Okey. Aku akan kalahkan kau. Alamak, bagi pihak Paris dia. Oh ya Allah, dia lagi besar. Halo. Dia tak boleh, dia kena besar dah, rosak. Habis dia melekat-lekat dah. Habis melekat-lekat. Cepat-cepat. Weh. Cepat, Pak Su akan mengalahkan kita. Bada. Ha? Lagi baby. Ya Allah. Okey. Besar aku tu ni. Okey, nanti bocor, nanti dia bocor. Weh, yeay. Aku menang, aku kau. Kau kalah kah? Allah, sorry lah. Kau tak boleh kalah sama aku. Sebab apa? Aku dah menang. Jadi aku banyak. Okey. Tapi Caca punya ni tak kembang, Caca. Dia lembek. Tak kembang. Ya Allah, dia bocor pula tu. Ya ampun.
macam mana lah ni ha. Eh, langit besar dia. Kenapa kau punya ni kecut? Mana lalu kakak ni? Bida-bida. Aduh, mak. Dia dah mengalahkan kita. Kita ni. Biarlah, jangan betul-betul. Dah 2-0. Kita tak ber... Aduh, kita tak boleh sentuh dia orang punya. Macam mayam. Mayam-mayam. Aduh, dah dia orang menang. Kita tak boleh kacau dia orang, Caca. Tik! Dah habis. Dah, sarahat dekat masa tamat. Hai! Hampir dah masuk. Ya Allah, besarnya dia punya. Besarnya dia punya. Kita menang, guys. Kita menang, guys. Caca ni lah orang dah kata dah. Ya, Caca dia kasar tadi dia sentuh balon kita ni. Caca, kita orang punya lembek. Ha, tengok dengan ini je. Nampak sepunya keras. Keras. Ni guys, besar bagi saya kan guys. Okey, sekarang ni adalah penyampaian hadiah. Sekarang ni permainan straw balloon plastik dimenangi oleh kumpulan adik Faris. Okeylah main, pergilah ambil hadiah dekat sarang head. Okay, kita menang, kita tengok hadiah apa yang dia bagi. Hadiah apa? Betul lah ni, tak ada Faris. So ini dia hadiah adik Faris. Kumpulan dia telah menang. So dia mendapatkan kotak dengan dengan egg giant. Oh, tapi egg giant ni macam alien, telur alien. Weh, dia dapat telur. Dia dapat telur. Dapat telur. Okey, ambil sini Faris punya. Eh, tak boleh, ni adik punya. Ni adik punya. Kau kan dah ada. Kita tak boleh sentuh mainan yang menang. Jom kita buka adik Faris. Weh! Betul. Bagilah tu leping. Hei, engkau kalah. Oh, dapat ni lori. Janganlah, tu dia orang punya. Wih. Wah. Wih, kat sini, kat sini. Okay, tengok, okay, tengok, yes. Wah. Tanya adik Faris. Tanya adik Faris. Air balon ke? Air balon. Ini pencil box. Janganlah Caca sentuh-sentuh, dia orang menang. Uyo, adik Faris mendapatkan satu. Jangan ambil. Dia dapatkan mic. Jap mama bukakan. Uyo, terror lah dia orang dapat mainan. Kita tak dapat pulaknya. Kita kalah. Kalah guys. Oi, adik Faris mendapatkan satu, dua. Wih, gempaknya. Eh. Sarah Hek cakap dia ada double hadiah. Double? Untuk adik Faris juga? Haa. Oh. Yang frozen dengan yang kotak lagi satu tu sebab dia menang. Dia diam, dia tak banyak cakap. Ada. Sarah Hek cakap. Ada. Eh, dibagi lagi lah. Eh. Eh, untuk adik Faris. Adik Faris dapat. Wih, adik Faris, kau kalah, kau diam. Fuyo, adik Faris dapat lagi. Kalah, kasihan deh. Fuyo, adik Faris dapat lah. Ini adik Faris akan bawa balik lah hadiah ni sebab dia menang. Okay, kita akan ambil sim memainkan adik Faris. Kalah, kasihan. Tempatlah adik Faris kan? Menang kan? Kita kalah pun. Kan? Kenapa muka senyum lah? Baby, dia pandailah. Sarah Hek bagi dia banyak hadiah ni. Ya dong. Alah, adik Faris bawa balik lah nanti. Balik ya semua ni. Tahu, nanti bawa balik tau. Jangan main kat sini tau.
balik. Fuh, dia mendapatkan big toy air. Kasihan tak dapat. Oh, nanti Sarah itu bagi lagi dekat adik Incem dengan kakak Ara semua. Dekat orang-orang yang baik je, budak-budak nakal dia tak bagi. Tak jangan tak main ni. Biar dia nakal tak payah. Kenapa pegang-pegang? Usik-usik. Kenapa? Yang sentuh-sentuh. Tu hadiah Faris punya lah. Banyak lah dia dapat. Tak ada. Juara terbaik. Selebeo. 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 Sengkel dongeng. Single dong ya sih. Gelak kau ya. Kau kalah dia. Sinilah. Apa? Alamak dia merajuk. Caca merajuk, kesianlah dia. Sini. Kita duduk sini. Apa yang baby tak puas hati? Sini. Kenapa? Astagfirullahalazim. Sini. Sini. Ya Allah, Caca. Allah, sorry lah. Oh, nanti diorang kata Caca ciweknya menangis. So, ini adalah prank. Ini Caca punya. Bukan dia menangis, dia gembira. Cakap apa? Okey. Prank untuk kali ini menjadi. Wih. Langsung. Wih. Dapat Doraemon. Mama. Eh, ini punya kakak lah. Boleh. Okey guys, so sampai di sini saja video kita lah untuk hari ini. Pada korang yang tengok video YouTube channel kita sebabnya, terima kasih kepada yang dah like, komen, share, subscribe YouTube channel kita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, diperbudakan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Sampai jumpa. See ya.